Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Cikgu Aisyah. Okey, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan tema kekeluargaan. Okey, semua-semua dah sedia? Okey, jom kita belajar. Okey, jadi hari ini kita akan belajar tajuk cerita keluarga. Okey, jom kita tengok next. Okey. Standard kandungan yang kita akan pelajari pada hari ini ialah mendengar dan memberi respon. Okey, dan standard pembelajaran, mendengar, mengecam, memahami dan menyebut dengan betul dan tepat. Okey, kita fokuskan pada hari ini berkenaan dengan frasa. Apa itu frasa? Nanti saya tunjukkan sebentar lagi ya. Okey, kita akan pergi ke buku teks yang saya edarkan. Kita tengok buku teks digital saja. Okey, untuk tahun 2, okey, sepenuhnya kita akan menggunakan buku teks jilid 1 terlebih dahulu ya. Okey. Jadi untuk buku teks ini, pada tahun ini kita akan mempelajari dengan ditemani oleh rakan-rakan kita di sini. Okey, saya perkenalkan dulu siapa. Okey, ini namanya Hana. Okey, dalam buku teks ni kita akan bercerita tentang mereka sahaja. Okey, Hana, Yahya, Sume, Yonghan, Lageshwari, Pravin dan Rahisit. Okey, di sini kita tengok ada pelbagai bangsa. Okey, kaum. Okey, mari kita lihat kepada muka surat yang pertama. Okey, di sini muka surat yang pertama. Anak-anak murid saya boleh rujuk pada muka surat yang pertama. Okey, jadi kita di sini, aktiviti di sini bercerita berdasarkan gambar. Okey, bagaimana cara kita nak bercerita? Jadi saya ajar sedikit bagaimana cara kita nak bercerita. Okey, semua murid-murid cikgu kena kenal pasti dalam gambar rajah ini, siapakah yang terlibat? Okey, kalau di sini kita lihat, yang pertama saya nampak di sini. Okey, ini siapa ni? Ini ialah Datuk. Okey, betul kan? Ini ialah Datuk. Okey, ini ialah Nenek. Okey, Nenek. Mungkin ini ialah Makcik. Ini Makcik. Saya nampak di sana. Okey, di sana ada ibu. Okey, ada ibu. Dan ada ayah. Kemudian ada tiga beradik di sini. Ada tiga beradik. Ada abang. Ini abang. Ini kakak. Dan ini adik. Ada juga seekor kucing di atas riba abang. Okey, di sini macam mana cara kita nak bercerita berdasarkan gambar? Kita lihat kepada apakah perbuatan yang sedang mereka lakukan. Okey, contoh macam Datuk dengan Nenek serta Makcik dia ni. Mereka dalam satu situasi di sini. Okey, mereka sedang buat apa ya agak-agaknya ni? Mereka sedang berbual. Kemungkinan Makcik ni datang menziarahi Datuk. Mungkin dan mereka sedang bercerita. Jadi kita boleh buat cerita Nenek dan Datuk sedang berbual-bual bersama Makcik. Itu contoh yang saya boleh beri kepada awak. Okey, yang kedua, ayat yang kedua mungkin kita boleh buat, kita boleh cerita dekat sini. Ibu dan ayah sedang berbual tentang sebuah kamera. Panjang kamera dia ni. Jenis apa pun saya tak tahu. Okey, kemudian mereka tiga beradik ni. Abang dan kakak sedang melayani adik yang sedang bermain. Tak betul tu ayat tu. Abang dan kakak sedang melayani adik bermain. Begitu. Okey, ini adalah salah satu cara bagaimana awak nak bercerita berdasarkan gambar. Jadi bila ada nampak gambar, kita kena kenal pasti dahulu watak-watak yang terlibat dalam gambar. Iaitu manusia ataupun orang ataupun benda hidup yang lain. Kadang-kadang gambar
Tanpa orang pun boleh juga kita ceritakan. Macam pokok sedang apa. Jadi apa yang sedang dilakukan itu adalah dia punya ceritanya. Jadi kita kena tahulah apa yang sedang dilakukan oleh mereka. Jadi kita boleh bina sendiri cerita itu. Okey, jadi ini bukan kerja sekolah, cuma penerangan secara terperinci jugalah bagaimana kita nak membina cerita. Okey. Jadi seterusnya, hari ini baru kita nak masuk berkenaan dengan frasa hari, minggu dengan keluarga. Okey, jadi hari ini tajuk kecilnya ialah ceria pagi. Okey, saya kecilkan gambar sedikit. Okey, supaya awak dapat lihat. Awak semua boleh rujuk kepada buku teks digital yang awak terima. Nanti saya share. Saya rasa saya dah share kan? Tapi tak apa, kita tengok sama-sama dulu di sini. Okey, jadi ini adalah frasa. Frasa dia bukan perkataan. Dia merupakan gabungan dua atau lebih perkataan. Okey, kalau perkataan dia satu saja. Mungkin kasut, slipper, mungkin basikal. Tetapi kalau frasa, dia melibatkan gabungan. Okey, beberapa perkataan untuk membentuk satu frasa. Okey, contoh. Di sini ada selamat pagi. Ini adalah frasa. Okey, di atas balkoni. Saya harap anak-anak murid saya boleh baca bersama saya. Okey, kita mulakan ya. Selamat pagi. Di atas balkoni. Di atas bumbung. Membasuh basikal. Pilih air. Okey. Menjemur kasut. Okey, kita pergi pada muka surat yang ketiga. Pokok bunga. Atap genting. Memisin rumput. Pagar batu. Okey, ini adalah frasa. Jadi selepas ini, okey, saya akan beri latihan pada hari, okey, hari ini hari Isnin. Okey, nanti saya bagi latihan pada hari Rabu berkenaan dengan frasa. Jadi anak-anak murid saya kena bersedia ya. Okey, sekian sahaja pembelajaran pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kerana menonton.